balik lagi sama aku, it's Riva. Dalam video ini aku mau ngerumpiin video terbaru Putri di channel YouTube-nya. Oh my God, this is amazing. Kenapa? Aduh, pokoknya ada sesuatu yang mau aku omongin sama kalian. Oh my God, aku udah nungguin ini sih dari beberapa waktu yang lalu, akhirnya nongol guys. So guys, stay tuned, don't go anywhere. Yuk kita check it out langsung videonya. Oke, sekarang kita mau ke hotel. Aku mau ngomong sebentar. Oke, sekarang kita mau ke hotel. Pania, kenapa rambutnya Pania? Melepuh. Oh my God, ini dia guys, Fania, adiknya Putri. Siapa nih yang kemarin bilang aku mirip banget dengan adiknya Putri? Akhirnya kami ketemu di sini. Ntar, mana tadi? Nih. Mirip gak sih? Ayo coba kasih komen ya, mirip gak aku sama Fania? Oh, she's so cute ya. Guys, Putri udah sampai di Circuit Mandalika. Dan suaranya broom. Oh my God. Lagi sedang membrum-brumkan motor. Membrum-brumkan diri ya. Oh my God, she's so lucky bisa hadir nonton. Emang sih berisik, tapi pengalamannya guys, bisa jadi sekali seumur hidup ya kan. Oke. Oke. So, ya. Jadi ada yang mana? Ngadepnya ke sana. Terus ada hormat dulu sama Bapak. Yeah. Gladi resik dulu. Hormat dulu. Berputar. This is cool. Welcome to Lombok. Ya ampun, udah lama banget aku nggak ke Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Berputar bersama Putri Riva. Sekarang berputar edisi Lombok. Dan ini Putri kesini, tapi Putri seneng banget sih karena ini pertama kali Putri beneran jalan-jalan di Lombok. Bukan cuma jalan-jalan aja, tapi Putri di sini mau balap. I love Lombok guys. Yang dari Lombok mana suaranya? Kan, nggak bercanda. Putri mau nyanyi. Jadi apa ya kira-kira? Tulis di kolom komen ya. Nonton sampai habis. Nonton sampai habis video ini. Ini agak beda karena Putri bareng-bareng lagi sama para krucil tuh di situ. Sini krucil aku. Dia manggil adiknya krucil. Ini dia yang paling dirindukan. Ini adalah namanya Fania Langsu. Paling dirindukan. Oh. Sa. Fania Larissa. Ini si paling ini si paling diem menghanyutkan. Oh, Devina. Gitu tuh ya kalau siblings ya, bersaudara. Kita di sini mau Putri mau perform, tapi kita sambil jalan-jalan bareng adik-adik. Seneng ya bisa liburan bareng keluarga, bareng adik-adik. Kamu nonton balapan? Oke, pokoknya ikutin terus hanya di Berputar. Ya Allah, gak kompak. Satu, dua, tiga. Pokoknya ikutin gak terus kompak. Hanya di Berputar. Oh, Fanianya mau berputar beneran. Lombok panasnya sepanas summer di LA. Sepanas summer di LA pun udah dingin sekarang pun. Hey. Ih beneran. Gua kayak panas. Si Fania ini lucu ya, anaknya suka deh. Putri sedang-sedang aja. Jadi sejuk sukanya biasanya. Tapi kalau ini asik sih. Jadi kayak berasa anak alam gitu. Anak alam Cin. Woohoo. Sekarang kita mau ke hotel. Aku mau ngomong sebentar. Ya ampun, Fania ini beres kayak ponakanku, tahu nggak sih? Anak-anak emang gitu kali ya. Oke, sekarang kita mau ke hotel. Fania. Nice, mampir dulu guys, foto-foto sama fans. Oke, kita ke hotel dulu. Ikutin terus.
ini kurang saingan ya. Fansnya nggak rame karena pada nggak tahu kali jadwal Putri nyampe, coba kalau tahu. Dulu aku sering banget loh ke Lombok dari kerjaan kan, sama liburan juga. Gimana rasanya first impressionnya Lombok apa? Beautiful. Setuju. Go green. Yeah. Yeah. Kalian take over aja vlog gua. Ayo. Tuh mirip enggak guys? Gimana ya? Gini ya. Mirip enggak sama Fania? Fania, kita mirip loh. Gak ada topik. Topik-topik, kamu pikir? Bentar dulu, orang mau ngomong. Putri sama Fania kayaknya sekarakter ya. Cuman Devina aja mungkin yang kayak tadi kata Putri, pemalu, gak banyak omong, di balik layar aja. Putri sama Fania aja tuh kayaknya udahlah, sampai besok pagi masih ngobrol aja berdua. Sabar. Topik-topik, kamu pikir ini lomba debat? Debat delman. Kan orang biasa debat kusir. Iya, debat kusir. Itu dia. Duduk samping Pak Kusir yang oh iya benar, pantas ada delmannya. Aja. Karena baik delman istimewa ku duduk di muka. Aku apal. Oke, ini aku enggak tahu lagu apa. Guencana yo. Nyampe guys di pantai. Oke guys, kita sekarang lagi ada di pantai. Kita sedang bersantai-santai di pantai. Lagi. Lah, kita duduk-duduk sini. Aku malah perhatiannya ke Fania loh, fokus banget duduknya itu elegan ya. Kita lagi nungguin juga, kita abis ini kita mau mendengarkan suara laut yang indah. Abis ini kita mau makan, karena kita tadi belum sempat makan dan sambil refreshing karena to be honest Putri suka banget sama suara-suara alam. Dan biasanya Putri nyari inspirasi itu lewat kayak suara-suara air, suara air terjun, suara ombak. Nice banget, di Lombok itu banyak loh air terjun, keren banget. Itu emang enak didengar. Iya betul banget. Dan ini I'm starting to sleepy. Ya, dan ini pantai Lomboknya guys. Nice. Wow, oh pucing, oh my god, lapar. Oke, ini Putri udah selesai makan, udah kenyang banget, udah fully recharge my. Lihat dong sifatnya di belakang, I love her. Energy dan nimbrung aja lu. Abis ini kita mau ke hotel dulu untuk istirahat bentar, abis itu kita langsung lanjut untuk CR di Sirkuit Mandalika. Wah, gak capek ya energinya itu emang. Segala plecing kangkung ikan bakar tadi itu membantu Putri berenergi dengan gladi resiknya. Sirkuit Mandalika, udah kedengeran suaranya, brum brum, neng neng.
Ngeng. Lagi sedang membrum-brumkan motor, guys. Sekarang kita mau GR dulu. Mas siapa nih? Mesti kenalin. Sekarang Putri lagi ditemenin sama... Halo Mas, namanya siapa Mas? Haka. Oh oke, okay. Sama Mas Haka. Halo Mas Hatta. Yes. Apa tuh artinya? Ini Mandalika Grand Prix Association. Oh oke. Okay. Okay, kita sekarang kita siap-siap. Aha. Normal. Putri. Halo, nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hello. My mom. Yes. Okay. Yeah. Thank you for coming. Thank you. Okay. You're welcome. Nice. Mereka berdua bawain dulu sebentar, ya hormat. Ibu langsung jalan cepat-cepat. Begitu sampai di sana, Indonesia. Gitu guys. Oh jadi Putri dianterin mamahnya, terus habis nganterin Putri udah settle dia langsung cus gitu cepet-cepet. Begitu. Oke, hormat dulu. Alhamdulillah udah selesai GR tadi. Putri udah nyobain tracknya, apa itu namanya? Pokoknya tadi nyobain berdirinya. Nyobain tracknya, kirain brum-brum put. Terus intinya tuh besok ada di depan Putri nanti ada Bapak Presiden dan di belakang nanti ada para pembalap, dan karena Putri bawainnya Indonesia Raya, National Anthem, jadi Putri harus make sure that semuanya itu perfect dan gak ada yang trouble lagi gitu. Yeah. Perfect Put. Jadi habis ini Putri mau ke hotel untuk istirahat. Yes. Doain Putri guys, semoga besok semuanya dilancarkan, amin. Semoga semuanya disempurnakan. Amin. Dan berjalan dengan sukses. Amin. Hari H guys. Woo. Waktu aku ke Mandalika ini ya, 2011, masih sepi banget pantai di situ ya. Udah cantik guys, cakep banget bajunya. Baju mamanya Putri juga bagus ya. Oke, jadi kita sekarang lagi jalan. Ini kita mau ke holding room. Ini kita mau prepare untuk nanti perform. Kita sambil nunggu-nunggu juga. Yeay. Ikutin terus. Of course. Nah, sekarang Putri lagi duduk nih di dalam sebuah box. Box ya? Mau dipaket ya? Dan ini kita sedang menonton balapan. Yaitu motor itu ngangeng. Nanti akan lewat sebentar lagi pemirsa. Ngangengong. 820 masa lama banget. Kita sambil duduk sini prepare. Udah tadi udah vocal warm up juga. Kita sambil nonton ini. Nah, ini dia. Ngangeng. Udah ada suaranya. Ya ampun, dia kasih ini ya kunci note-nya kayak suaranya dia. Oh my god, Put, lucu banget ya dia. Dia kromatik gitu, kromatik dari dan dia kromatik.
lucu banget sih dia. Put, kamu lucu banget. I love it. Dari fish ke cheese, fish cheese. Jadi dia kayak apa namanya itu kalau di teknik kita namanya bilang glissando. Glissando. Kadang-kadang dia turun juga sampai ke bed. Gabut banget ya si Putri. Kenapa jadi mesinnya? Glissando. Iya sih emang gitu. Wow, babang-babang ganteng. Oke, it's show time. Putri lagi jalan menuju ke tempat performnya dan I'm so excited, I'm so happy. Yeah. So, bismillah, doain Putri guys, semoga semuanya dilancarkan dan disempurnakan oleh Allah. Amin. So pretty. By the way, ini panasnya makin mantap, guys. Of course, ya. Udah siang, panas banget waktu itu. Bajunya yang berlapis-lapis, terus jilbabnya yang hitam, itu kan menyerap panas banget. Pesawat. Wow. Karnaval, baju-baju karnaval itu. Ini para petinggi. Erick Thohir. Nih, ini tadi cepet-cepet anterin Putri di tengah, terus keluar juga cepet-cepet, tapi benerin baju dulu. Dulu waktu aku SD ya, belajar kayak gini, apa yang 3/4 ya, pokoknya aku ingatnya 3/4 gitu. Bravo Putri, bravo, you did it. Mamanya masuk lagi jemput Putri. Ah, Mas Sandiaga Uno. Apa Eri? Semangat dong. Oh, nice one Putri. Oh my God, guys. Oh my gosh. Neng. Wow. Wow. Oh my gosh. Kalau dari Pasadena ya ke Indonesia naik motor berapa lama itu nyampenya? So green, aku kangen ngelihat sawah hijau kayak gini. Hai guys, jadi tadi Putri habis nyanyi dan sekarang Putri mau santai-santai menikmati pantai sambil menenangkan diri. Yes. Wah, pasirnya lembut banget guys. Yeah. Tuh, enak banget. Kalau nggak salahku ya, di dekat Mandalika itu ada hotel apa ya, Novotel kalau nggak salahku. Pasirnya merica kalau kata orang di sana dulu ya, karena berbulir-bulir segede merica, warnanya juga kayak merica. Dia kayaknya dicuci pakai deterjen sayang, guys. Oh. Makanya dia iklan sejenak. Ya, lembut sekali. Lembut-lembut banget. Tuh beneran, guys, lembut banget. Ini namanya pantai apa nih? Selong Belana. Oh my God, di Selong Belana dia tinggal. Waktu aku kesana dulu itu tahun berapa ya? Sekitar tuh 2018. Masih basic banget infrastrukturnya. Wow, nice. Oke, laut biru. Laut biru. I'm the bad girl, baby. Jadi karena gerak, Putri mau ganti baju dulu. Yes. Pantai Putri ya? Nggak tahu baju apa. Pania. Baju paling jaketan doang. Pokoknya mau tahu baju apa, ikutin terus. Ikutin terus. Nah.
Paris. Oh, I love the beach there. Ah, udah ganti kostum nih. Udah selesai acara kayak mendung-mendung gitu ya. Oke, guys, sampai di sini dulu berputar episode Mandalika kali ini. Seru banget acaranya, Putri juga bisa sambil healing. Makasih buat teman-teman yang udah mantengin berputar. And I'll see you guys on berputar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh my god, guys, ya ampun, fun banget ya acara Putri kerja sekalian healing di Lombok. Aku jadi kangen Lombok, aku jadi kangen makanannya juga. Ayam taliwang, pecing, kangkung, oh my gosh. Aku gak sabar lagi pengen mudik. Oh my gosh, that was so much fun. Aku seneng banget ngelihat Putri di balik layar Mandalika ya. Ternyata Putri juga bersenang-senang healing, guys, sama keluarganya. Ada Devina dan Fania juga, ada orang tuanya juga. That was so much fun. Putri pantas healing ya, liburan, karena Putri udah kerja keras. Terus juga ya biar dia dapat inspirasi, kayak tadi Putri bilang, inspirasinya bisa datang dari alam, air terjun, laut, bisa dari mana aja, di alam. I'm so glad, semoga Putri dapat itu inspirasi ya, dan menciptakan lagu yang sangat-sangat keren yang akan mengguncang kita lagi. Oh my god, kita tunggu ya Put ya. Thank you so much guys udah nontonin aku. Jangan lupa pokoknya Ojalali subscribe, like, dan komen. I love you so much. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.